Idul, bisa. Oke, ini dudukan stop leme wo istimewa. Jancu sih. Tapi mokok iki. Oke. Kau putang kali lu? Kau nyuting-nyuting pas puteng lo mesti. Ini api sekali ya ini. Yang kalian hina dulu truk rosok bisa glowing wek. Insya Allah. Insya Allah racing. Ya ini truk rosok ya. Truk rosok. Dulu dihina ya. Truk rosok mau dibeli. Gak apa-apa, sabar. Bawahnya babu yo. Bawahnya babu yo. Iya. Tapi ta. Sesuai keinginannya arek-arek itu tidak mengecewakan deh. Kena stemisi silo li. Iya. Iya ta. Swing. Kameramen ini ngawur. Asli. Tapi belum bisa dipasang yo. Iya, belum bisa. Soketnya. Oh. Wis ada le. Udah ada soket. Oh, nanti di situ Mas ini kok ada pilihannya, Mas. Oh ya, makanya nanti di konten selanjutnya itu ya. Itu kan belum lengkap kalau ada gini nih, Bu. Bentuknya apa? Kan aku masih belum tahu. Jadi makanya ditunggu info selanjutnya. Nanti ada gini nih lho. Apa yang ngarani? Apa namanya? Ya itu wis pokoknya. Jadi sebelah kanan belum ya pengaman nih. Tak eman-eman lagi mas. Sing de engkel itu rusak kabeh ya Leo. Tak eman-eman lagi. Ini pemasangan dudukan stop lamp. Jadi yo lampunya terpasang juga. Nanti dites di konten selanjutnya yo. Jadi biar beda-beda, biar enggak amburadul kontennya. Nanti kita lihat hasilnya, lihat komenannya Rare gimana. Pokok kalian komen yang banyak gitu ya. Ini truk 95 lho rek tahun rek. Tapi alhamdulillah mesin udah dibetulin, di servis iku bos pome dikit-dikit. Gitu terus as roda udah diganti, ban belum. Apa mana yo ya sih hanya sini. Dan stop lamp sudah kepasang guys. Jadi gimana guys? Kalian nilai ya guys. Masa guys? Kenapa ini nggak warna putih sekalian? Karena apa ya? Biar simple, biar ada kombinasi. Oke. Jadi gini tampilannya, looknya kelihatan. Soalnya mau mundur lagi kita maghrib dulu ya. Merah putih sesuai permintaannya Rara asli Volvo. Oh tapi nih bayangin lek Volvo le. Bayangin rek lek Volvo rek. Tertua pakai Volvo. Oh tertua pakai Volvo. Rugi dong tua pakai Volvo.
ini masih dibetulkan, masih masuk angin. Masuk angin. Apa? Masuk angin. Iya, masuk ya, angin. Penyakit yang tua-tua kan biasanya ya ini. Masuk angin. Penyakitnya ini masuk angin terus ini. Dari sini lagi. Waduh. Ya. Waduh. Pokok ditunggu konten selanjutnya, ini masih belum selesai karena masih ada yang kurang, Rek. Makanya belum lengkap. Ya nanti liatin kalau wis lengkap wis hadi ngono. Ngetes lampune ya kan belum juga. Belum nanti konten lampu-lampu juga itu. Ini kan selebor ada tambahane nanti. Nanti tanya Mas Juni deh, modelnya gimana? Heeh. Selebor belakang lo. Kan belum dikasih tambahan nih. Iya. Basuri. Oke, terima kasih. Oh, orang dikasih Basuri. Orang. Ya aku biasanya ngono ngoyot, Mas. Basurian. Yo. Lerang kita. Rawani yo. Ya wes, tunggu ini. Hah? Seneng. Ringletnya bambu, lembayung. Jadi warnanya banyak ya, putih, hitam, lembayung, oksi. Oksi. Semua warna ada di sini. Neying-neying. Bayang mulai oleh stiker. Tapi gimana stikernya, gampang ya? Gampang wis. Gampang wis. Ada tinggi, enggak? Oke, jadi ini sudah masang, Mas, yo. Tinggal yang sudah. Kanan ya. Ya, yang kanan kan sampean minta tangki. Nanti biar enggak dipasang. Ya, nanti daripada kerja dua kali, Mas, yo. Jadi nanti benerin tangki dulu, full cat, terus pasang pengaman. Pengamannya udah, tinggal pasang. Oh, ini Mas, selebornya ada tambah lagi ya? Oh, ini di belakang masih pakai tahanan yang biasa dipakai di truk. Oh, berarti kalau yang ada baik gitu, Mas? Oh, cuma nanti jadi nambah satu lagi di sini. Oh, nyusul yo. Berarti ini kan belum selesai, makanya ya ini nanti ada kejutan lagi, nanti bentuknya gimana, modelnya gimana, kan rata-rata belum tahu sih. Itu kan cuma tinggal dikit ya, Mas. Iya, itu Mas. Ya terima kasih, Mas, ya. Ini hujan, masih ada tambah lagi ya. Ya ada ya, Mas, hujan. Itu aja yo. Oke, guys, yo. Ini pas udah ya beneran soalnya kayak ini. Ini sensasi sih, yo. Wes.